masang ini apa cincin di jari manis kamu. Anjay. Emang ada? Mana? Cincin siapa itu? Pasti kamu udah tunangan. Udahlah, putus aja kita. Oke deal, guys. Gua sama dia putus, guys, karena dia udah punya tunangan. Aku enggak mau menyakitin hati seseorang gara-gara ini, guys, ya. Apalagi dia udah tunangan. Serius, Yang. Yang. Serius. Kamu udah tunangan? Enggak, Cuk. Jangan-jangan kamu janda. Iya, aku janda. Anak? Aku janda. Anak 2, 3. 5. Anjir, guys. Ternyata dugaan gue bener, guys, ya, selama ini. Soalnya gue kalau main tempat dia itu kayak ada suara bayi. Kamu udah sih ada? Anak 5. Kenapa masih sekolah? Ya mikir aja. Mana ada janda masih sekolah? Ya kan ada, temen aku tuh ada. Dia janda. Jadi tinggal sama suaminya, tapi dia punya anak. Tapi dia sekolah. Ya kan dia diem-diem. Ya enggak tahu sih. Oh, berarti kamu iya. Oke, guys. Jadi kita mau cari hordeng dulu buat kamar gua, guys, ya. Sebenarnya bukan kamar sih. Apa yang ruang tamu itu, cuy. Ruang tamu. Nah, itu ukurannya berapa ya? Ini segini sih. Lebar lagi ya? Apaan setengah? Setengah. Kamu sepotong. Kalau segini kepanjangan segini. Kan ada dua ya itu. Iya. Jendelanya sini. Jangan di ruang tamu. Iya segini ya, aku ngeliat nggak sepanjang ini. Tapi harus sepanjang ini kita carinya. Biar lebih gitu. Jadi kamu suka cowok yang romantis apa yang enggak? Bener, yang kayak gimana aja, yang penting setia. Jadi bagusan lah orangnya. Sasimu ya? Enggak. Bagaimana ya? Setia kalau dia lebih setia gitu, guys, ya. Jadi bagus itu setia. Kalau ceweknya itu setia.